panel terbaru, guys. Makanya aku pengen kesini, pengen nukerin tiket. Aku nih sudah bawa, lihat guys. Wow. Ini tiket yang aku dapetin dari setiap kali aku main, guys. Karena kan udah lama banget nih aku gak nge-vlog kan. Jadi kalau misalkan aku lagi main, aku semua akan ngumpulin tiketnya doang. Nah sekarang aku tuh lagi ada di New York Soho di lantai 2, teman-teman. Jadi tuh ini fanworknya deket sama Central Park, guys. Karena baru buka, jadi aku pengen coba ini, guys. Tukerin hadiah, kira-kira dapet apa ya? Soalnya di sini itu udah ada nukerin souvenir gitu, guys. Ya teman-teman, kita kesini yuk kali yuk. Aku pengen tukerin nih. Aku taruh sini aja dulu. Kalau aku mau nukerin tiket aku, teman-teman. Jadi kita pinjam dulu aja kali ya. Kira-kira kita bisa tukerin hadiah apa, guys, dengan tiket sebanyak ini. Lihat teman-teman hadiahnya. Wow. Aduh, boneka besar. Ini kayaknya bisa nih aku dapetin, guys. Ini cuma 7.800, teman-teman. Ya kan? Terus ada yang lain, aksesoris, ada banyak banget bonekanya juga. Ini juga ada souvenir lainnya. Wah. Langsung aja yuk. Kita cari nih, kita tanya sama mbaknya nukerin tiketnya di mana. Mbak, kamu mau tanya kalau nukerin tiketnya di sini atau ada tempat yang lain? Di situ bisa, di sini. Di sana ya? Di sini. Oh, di sana. Sama mesinnya. Ya. Oh, ya makasih ya. Yuk, ternyata ada mesin lagi, guys. Biasanya kan kalau dulu aku nukerin tuh langsung dikasih-kasih dia gitu kan. Terus sekarang udah ada mesin tiket Indo Station, guys. Oh, keren banget. Jadi kita bisa masukin nih. Kebetulan aku udah punya kartunya, teman-teman. Lihat deh. Sampai ngeletek gini. Karena aku sering mainin, teman-teman. Jadi tuh kalau main suka nggak divideoin. Yaudah. Kalau gitu kita coba ya. Apakah mesin ini berfungsi, guys? Untuk taruh tiket-tiket aku. Coba ya, kita tukar dulu nih. Aku mau tes dulu. Nah. Kita tukar. Coba ya, guys ya. Langsung aja kalau gitu, guys, kita lihat yuk ada apa aja di sini yang baru. Ketina kok? Lihat itu, ada mesin capit. Gede banget, guys. Tapi di sini namanya Superstar, teman-teman. Wah, lihat ini, guys. Kok bagus banget ya mesinnya ya. Soalnya setahu aku, waktu itu aku pernah main, guys. Mesinnya itu bentuknya warna pink. Tapi ini lebih tinggi gitu loh, teman-teman. Seperti The Big One. Tuh bonekanya ada beberapa ya, guys ya. Lucu-lucu banget. Kira-kira aku bisa nggak ya dapat di sini? Soal di sini free game tidak berlaku di mesin ini. Oh iya, karena kan ini mau dapetin hadiah ya. Yuk, kita lihat dulu di sini sekali tap ini 7,5 goldie, guys. Oke, kita langsung aja kali ya biar hemat, teman-teman. Sekarang tuh fun world bisa. Coba ya 3 kali aja. Nah, aku tekan 3 kali jadi cuma 18. Jadi kayak diskon gitu loh. Oke, sekarang kita coba 3 kali ya. Ini sekarang kreditnya udah jalan nih, guys. Jadi ini adalah capitan pertama aku, kita lihat ya. Sebelum aku nukerin tiket, aku mau coba dapetin hadiah dulu. Kita ambil yang mana ya? Burger aja kali ya, teman-teman ya. Coba nih. Dari sini ya. Terus dia tuh ada sensornya, guys, di tengah sini. Oke, kita coba ya. Bismillah. Lihat nih, teman-teman. Bisa lihat dari gambar ini juga. Wah, jalannya pelan banget. Apa pas ya? Kayaknya pas deh, guys. Nah, itu pas tuh. Coba kita lihat ya. Ih, oh my, ini serius? Serius? Guys. Mau dapet sih. Kebuka sendiri, kebuka sendiri. Lihat tuh. Ngijik, guys. Ngijik. Biasanya kan kebuka ya. Ini langsung bisa. Aku udah lucu-lucu banget tuh, yang di atas juga kayak gitu. Biasanya temen-temen kalau misalkan aku udah dapet, kira-kira bisa lagi atau enggak ya? Coba. Kalau kita lihat dulu posisinya, aku mau muter dulu ya. Yang mana lagi? Ada satu yang tengkurap itu. Coba nih kita tes ya, yang tengkurap itu bisa apa enggak? Oh, aku masih punya kesempatan lagi, lupa. Ya, jalan terus. Aduh, gimana sih nih aku nih? Coba deh, yang tengkurap apa yang ini ya?
Yang ini dulu deh, ini bisa sampai pojok nggak? Oh iya bisa guys, bisa. Coba aku dari sini ya. Kita tes dulu nih. Aku mau ambil yang doggy kecil, itu tuh yang putih itu tuh. Coba kita lihat. Posisinya, tapi tuh lucu banget. Ayo, kita cobain lagi deh. Kita coba yang mana ya? Kalau itu ke pojokan, gimana kalau yang depan aja, depan-depan? Masih ada satu lagi. Satu kali lagi. Ya, ya masih ada satu kali lagi. Atau kita jatuhin dulu deh yang ini. Aku jatuhin dulu nih yang ini. Nah, yang mana ya? Yang ini aja deh. Yang ini aja ya, guys. Tapi aku mau domba yang itu. Aku tetap yang pojok aja, guys. Sesuai sensor kita tes ya. Nah, biasanya aku pilihnya yang tengkurap. Sekarang aku pilihnya nggak tengkurap. Apakah ini bisa? Please. Ini pas banget posisinya. Lihat teman-teman. Oh my god. Ya harus. Wah iya aku hoki banget berarti ya. Tadi di awal bisa dapat. Ya udah. Biasanya guys. Aku itu gak akan menyerah. Jadi kita akan coba lagi 3 kali aja ya guys ya. 3 kali play, kita tap. Nah, sudah. Ini ini semangat aku guys. Burger ini pertama kalinya. Coba kita cek lagi ya. Ini udah deket banget nih. Aku akan berjuang yang ini guys. Walaupun aku melihat ada yang tengkurap, tapi aku lebih suka yang ini teman-teman. Soalnya tuh dia lebih kecil bonekanya kan. Kita coba ya. Sini ya. Waktunya cuma sebentar. Dari sini. Coba lagi, bismillah. Nah, coba guys. Soalnya tuh dia tadi dari pojok. Sekarang, ini kayaknya pas deh. Pas gak sih? Ah, pas guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Ayo, please. I got it guys. Pokoknya kalian lihat aja posisinya. Nah sebenarnya yang pink ini bisa-bisa aja teman-teman. Yah, aku lupa nih udah jalan nih. Coba ya kita jatuhin dulu nih yang kodok. Yang ini aku jatuhin dulu ya. Ini bisa diputer nggak guys? Tata aku puterin dulu. Ntar dulu. Aku jatuhin yang ini dulu. Aku mau jatuhin yang si ini dulu nih guys. Sayang maaf. Lihat nih teman-teman. Dapat kali aduh tuh nggak enak deh. Tapi nggak rusak kan ya mas ya? Oh nggak ya, aman. Ya udah kita coba lagi nih guys. Kita lihat ya. Tadi di awal hoki banget loh. Sekarang bisa nggak nih? Sempet error. Ya makasih. Ayo nih aku masih punya kesempatan lagi tuh guys. Jalan. Wah berarti tadi udah gagal aku sekali. Udah deh. Aku coba ini aja nih guys. Yang tengkorap ini nih. Cuman aku mau puterin klaunya dulu. Puterin dulu ya. Sensornya pasin dulu nih, pasin. Di sebelah sini. Sekali lagi ya. Kita coba ya. Bismillah. Nah. Ini yang tengkurap nih guys. Setelah error bisa dapet gak? Pas banget gak sih? Nah. Ya teman-teman. Hihi. Ha ha!
di sini. Gak tahu kenapa ini kok yang wah ini dapet tapi langsung gak bisa kebuka, guys. Ya aku jadi gak enak nih. Gimana nih, guys? Mana ini ya Mas ya? Kak, Mas, kita minta aku minta tolong dulu ya, guys, biar dibukain ya. Yaudah. Kenapa ya, Mas, kok gak buka? Ya guys, tadi kan otomatis ya kan bisa kebuka. Oh, ini malah gak bisa kebuka, teman-teman. Aduh, aku jadi gak enak nih, guys. Aku baru pertama kali datang ke sini. Tapi ya, gak apa-apa lah ya. Mungkin rezeki aku kan. Iya. Teman-teman, berarti ya, selain mesin capit, yang ini ternyata banyak banget loh yang lagi mainin tiket. Lihat deh kalian. Ini mesin apa sih? Aku penasaran deh. Oh, ini namanya tiket dong. Lihat sini guys. Tuh, banyak banget dapetnya. Iya kan? Wah, kayaknya next time kalau misalnya aku main kesini, aku harus cobain tuh, guys, mesin tiket dong. Kan tuh kayak zombie kali ya, teman-teman. Jadi dapat bonusnya banyak. Ya nggak sih? Iya, bener. Wah, iya. Udah dateng nih, guys. Oh, ternyata harus dibuka dulu. Oke lah. Nah. Ayo bukalah, terbukalah mesin. Here your prize. Dapat, guys. Ini dia loh ininya. Lihat deh kalau ini ada namanya apa enggak? Makasih ya, Mas. Wah, lihat nih, guys. Tuh, ini enggak ada namanya sih, guys. Ini namanya cuma boneka TMK. Tapi aku namain aja nih boneka kelinci. Wah, aku udah happy banget udah dapat banyak, guys. Udah. Kalau gitu, teman-teman, aku tadi sempat nitipin tiket aku. Gimana kalau ya? Kalau kita cari dulu ya. Mesin capit yang lain. Oh, coba yang ini atau yang mana? Aku punya mesin yang kecil. Sini, guys. Aku tadi lihat mesin-mesin kecil lucu banget sebelah sini nih. Ayo. Kita coba 3 kali ya. Karena hokinya aku 3 kali, guys. Kok belum sih? Oh, udah. Oh, udah. 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 Harusnya yang ini nih, guys. Jadi agak majuan aja. Apa ya? Sekilas. Nah. Apakah dapat? Yeay, dapat kan, teman-teman. Nah, itu dia. Harus pas di tengah ya, guys. Ini namanya boneka cupcake. Tadi aku udah coba. Ini masih ada nggak sih? Oh, masih ada kreditnya, masih ada. Masih ada. Yang ini coba. Coba ya yang ini ya. Berarti agak majuin sedikit. Jangan keluar, please. Nah. Pas, guys, pas. Aduh. Kurang ke tengah, berarti sekali lagi. Jadi aku agak majuan lagi ke sini nih. Supaya dia tuh gak mentok gitu loh. Coba ya, bismillah. Ya, mentok, guys. Tuh ya kan, pas batu ujung. Ya udah gak apa-apa, yang penting udah dapet 1. Ayo, kita pindah lagi. Ayo, guys, kalau gitu sekarang aku pengen cobain yang mini nih. Ini namanya drop and win. Wah, lucu banget, teman-teman. Ini sebenernya aku udah dapet tadi cupcake. Cuman kalau dilihat-lihat ya, kasih mesinnya unik banget soalnya, teman-teman. Biasanya kan lubang untuk jatuhin hadiahnya kan di sebelah kiri. Ini masa di tengah, guys. Ini gimana cara mainnya ya? Ayo kita tap 3 kali ya, guys. Nah, sudah. Aku akan coba dari sebelah sini aja nih. Nih, tinggal 2 kali P lagi, guys ya. Karena tadi kalau 3 kali langsung bisa. Ih, dapat, guys. Oh my God. Aku langsung dapat, teman-teman. Ayo, pelan-pelan. Mudah-mudahan jangan jatuh ya, guys ya. Oh, ternyata harus masukin ke sini, guys. Yeay, itu dapat gak ya? Ah, dapat, guys, I got it. Oh, kalau dapat mesinnya kedip-kedip. Yeay, baru sekali, guys, tapi masih ada kesempatan 2 kali lagi. Yaudah, yuk, kita ambil lagi ya. Nah, itu dia.
iya, dia kelempar guys. Tadi kan sudah dapet ya. Wuhu. Ya, berarti aku udah dapet satu guys. Coba kita lihat lagi mesin yang lainnya ya. Yang penting aku udah tahu coba tadi. Nah, ini biasa guys. Ini mesin apa tuh namanya? Magic Cube. Sekarang namanya jatuh lagi bonekaku. Sekarang namanya bukan Magic Cube, namanya Stardust. Wah, ini seperti Magic Cube sih. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa guys. Aku nanti aja cobanya. Soalnya aku udah keberatan, teman-teman. Gimana kalau kita nuker tiket ya? Tadi kan aku janji di awal aku mau nukerin hadiah yang ada di souvenir sana. Yuk, kita ke sana aja ya. Soalnya di sini tuh banyak banget mesinnya. Aku jadi bingung. Yaudah, yuk. Kalau gitu kita lihat ya tim aku udah ngumpulin berapa banyak tiket nih, guys. Yuk. Kita samperin. Tuh, ada yang dapat juga, guys. Tuh, lihat deh, kakaknya juga dapat itu, ya kan? Ih, kayaknya di sini gampang-gampang, temen-temen ya. Yaudah deh, kalau gitu aku mau coba ya. Kita ke sana aja, kita cek nih aku dapat berapa tiketnya. Wah, ternyata masih ngitung, guys. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Setelah ini kita tapin ya, guys, ya. Kira-kira jadi berapa nih jumlah tiket aku ya. Coba kita lihat. Nah, sudah selesai nih, guys. Ayo kita tap. Nah, ternyata 16.000. Berapa tadi, guys? Ya, nggak bisa dicek lagi. Tadi 16.000-an, teman-teman. Berarti bisa kita tukerin aja. Jadi, yuk. Nggak apa-apa deh. Cukup segitu aja. Kayaknya memang terlalu banyak tiketnya. Nih, tapi aku titip dulu aja kali ya sama tim aku ya. Tolong ya. Yuk, kalau gitu kita masuk. Wah, lihat tuh. Ada nukerin juga. Aku juga mau, Mbak. Aku mau dong, Mbak. Satu boleh. Mau yang ini? Iya. Wah, itu besar banget, guys. Bonekanya aku juga mau. Rp7.000 nih. Ya, makasih ya, Mbak. Iya. Ya. Nah, kita langsung tuker aja nih. Oh, ini juga Rp7.000, guys. Tadi aku berapa ya? Oh, aku punya Rp16.000. Cukup. Sama yang ini, Mbak. Kayaknya yang besar ini dulu deh. Sama ini satu lagi ya. Yang mana? Yang panda, ya. Wih, gede banget. Senengnya hatiku. Ya. Oke, okay, makasih ya, Mbak. Ya, bisa, ya, bisa tenang saja. Ayo kalau gitu kita langsung tuker ini. Panjang waktunya. Yuh, burger aku guys. Waduh. Aduh, repotan ya aku nih, tapi gak apa-apa, aku happy. So, kalau gitu teman-teman kita hitung dari yang kecil dulu ya. Ini aku tadi udah dapet cupcake satu, terus juga aku dapet ini teman-teman lollipop. Aku taruh sini aja ya guys ya. Aku juga dapet ini guys, tadi pertama kali ada burger, happy banget, gede banget teman-teman. Bisa buat bantalan, terus dapet ini dong yang kedua, gemes banget. Kalian suka nggak teman-teman? Coba kalau suka komen ya guys, siapa tahu bisa digiveaway-in. Lucu banget guys, tuh cantik banget kan. Ini yang keempat. Kita panjang aja di sini ya guys ya. Terus yang ini yang terakhir guys, ini yang ketiga. Ini dapat kayak boneka rabbit teman-teman, seperti The Big One. Lucu banget ya perpaduan sama warna putih dan pink. Oke, kita taruh sini guys, biar mereka saja mengendarain motor ini. Dan ini dia hasil aku menukar tiket. Aku dapat doggy guys, karena jadi hasil dari nuker tiket, cuman gak ada tulisannya ya. Tadi kalian udah liat kan dapet 7.800 untuk tuker bonekanya, oke? Okay? Ini ke-6 berarti guys, dan ini yang terakhir, 7 boneka pandanya. Jujur ya guys ya, gak rugi deh kalau misalkan nukerin tiket, karena ini bonekanya besar banget teman-teman. Aku aja tiketnya masih banyak banget kan. So buat kalian, ini semua hadiah yang aku dapetin hari ini, dapat 7 hadiah guys ya, dan banyaknya boneka ya teman-teman ya, karena aku akan hunting boneka di mana saja. Yaudah kalau gitu, aku seneng banget bisa main di Funworld New Soho teman-teman. Buat kalian yang suka aku main di sini lagi, jangan lupa di like ya guys ya, subscribe channel aku guys, karena kalau misalnya kalian subscribe, kalian akan tahu nih aku nukerin hadiah apa lagi selanjutnya. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video